Escape, kabur. Bisa kan saya kabur? Oh, tiba-tiba kekunci. Oh my God. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul The Krampus Trials. Ini map escape room yang temanya horror. Oke, di sini ada buku buatan Is Dark Wolf 6. Oke, kita langsung aja mulai kalau gitu. Langsung masuk kah? Oh, story mode extra. Oke, ini apa? Halo, ini ada tombol, saya pencet aja. Oke, nggak ada apa-apa yang terjadi. Kita langsung aja mulai story mode. Oh, ini kayak udah kayak game nih, ada story mode-nya. Oke, masuk. Saya harus kemana? Hints. On by default. Oke. Ini ada reset map. Oke, nggak perlu ya. Kita masuk aja ke goa ini. Ini goa apa? Nggak tahu. Masuk aja. Oke, kita... Udah, oh belum. Kita Oh, ini udah di ujung yang lainnya lagi. Interact to collect pages. Oke, kita harus interact. Injak kah? Bukan, pukul. What? Oh, kita harus nemuin 8 halaman. Oke lah kalau gitu. Ini kayak ini ya, apa? Kayak Slenderman. Kita harus nyari 8 lembar tulisan atau halaman di sebuah hutan. Oke, ada bangunan yang saya bisa masukin. Oke, nggak bisa ternyata. Ini lagi salju. So far belum ada nuansa horornya ya. Ini musiknya juga bukan horor banget, malah musiknya musik happy guys ini kalau didengar-dengar. Oke, kita ikutin aja dulu petnya. Oke, udah ada 3 lembar, 5 lembar lagi. Oke, kita ikutin jalur aja dulu nggak sih? Oh, jalurnya udah selesai ya. Ya udah kalau gitu saatnya jalan dengan bebas di hutan ini. Ada tempat tambang di bawah sana. Oke, kita turun aja ke bawah sini. Hello. Oke, nggak ada apa-apa. Saya harus... Oh, ini ada sesuatu. Ah, kekunci juga. Oke, sabar ya teman-teman. Saya ke toilet dulu. Oke, udah kembali saya. Kita jalan di pinggir-pinggir aja dulu ya. Apakah ada kertas? Ada ada redstone nih di sini. Oke. Saya harus ngapain? Ini saya pecahin kah? Jangan dulu deh, nanti salah lagi. Oke, seperti ada redstone yang kurang, mungkin kita harus cari redstone lagi di situ. Oh. Ada patch di sini. Oke, 4 lagi. Empat lagi. Kita ikutin aja dulu jalannya ini. Oke. So far so good, belum ada apa-apa yang menyeramkan. Oke, tadi saya dari mana ya? Oh, saya dari sini munculnya. Kita explore dulu kanan sini, ada sesuatu maybe. Nggak ada. Oh, ini ada lagi, saya nggak lihat, astaga. Oke, tadi saya lewatin yang itu, padahal depan mata. Oke, kita kelilingin dulu nih rumahnya. Apakah saya bisa masukin? Ini mapnya lumayan kecil sih, tapi saya nggak dapet. Oke, sabar. Di sini sudah cek kah? Oke. Oh, ada jalan lagi di sini. Oh, ini dia. Nah, 6. Broom closet. Waduh, kayaknya saya butuh kunci untuk buka itu. Oke. Ini ada sungai es. Kita coba jalanin di sini, lewatin. Oh, tembus ke tempat yang tadi ya. Kayaknya saya butuh redstone deh. Kalau saya lihat-lihat, kita butuh redstone terus taruh di ini, andesite block. Oke. Tapi sebelum itu saya harus cari kertas juga. Terus saya butuh kunci juga, banyak pintu yang masih kekunci.
Oke, jadi kita harus, oh ada sesuatu di sini. Ini harus terlihat kah? Atau ini ngebug? Kayaknya saya nggak harus masuk sini deh. Iya, kayaknya ini bug-bug dari pembuatnya. Sabar ya, saya keluar. Oke, kita lanjutin aja jalan di sini. Apakah ada daerah yang belum saya explore? Oke, ini ada sesuatu nih. Jembatan ya? Ini tempat apa nih? Oh, ini ada lagi. Nah, 77 per 8. Satu lagi, guys. Oke. Oh, ada tandanya ya. Ada tanda tanya di atasnya. Oke, di sini nggak ada sesuatu kan? Oke, kayaknya saya cuma harus keliling-keliling doang sampai... Oh, itu dia. Oh, itu kelihatan-kelihatan. Oh, alah, kelihatan tanda tanyanya. Waduh, sabar-sabar. Nggak kelihatan nih sekarang. Oh, itu tuh. Kelihatan. Oke. Oh, help me. All pets collected. Sekarang saya harus kemana? You should probably leave. Oke, sebaiknya kita keluar aja dari sini. Oke, kembali, kembali. Escape, kabur. Bisa kan saya kabur? Oh. Tiba-tiba kekunci. Oh my god. Oke. Broom closet kebuka. Oke. Adventure kita dimulai sekarang. Monsternya udah lepas. Musiknya tiba-tiba hilang. Oke. Kita harus tenang sekarang. Oh, musiknya benar-benar hilang nih. Sunyi banget. Oke, pintu tadi di mana ya? Sabar-sabar. Harus ingat-ingat dulu. Oke. Di pinggir sini ada itu, berarti closet tadi harusnya di sekitar sini. Oke, sabar, ini dia. Oke, di dalam sini ada apa? Kosong. Out of brooms. Campfire, bisa nyalain campfire. Campfire yang ada di tengah. Oke, ini nggak ada apa-apa ya. Oke, sekarang kita harus ke campfire sepertinya yang ada di tengah sini. Oke, nyalain. Oh, esnya meleleh. Oh, glass pan. Oke, kita bisa ngancurin glass pan. Glass pan itu berarti di rumah kalau nggak salah. Glass pan di rumah kan? Nah. Oke, kita masuk sekarang. Ini masukin dulu semua itemnya. Oke. Saya harus ngapain di sini? Saya bisa ngancurin ini kah? Gak bisa. Oke, item apa yang saya bisa dapat di rumah ini? Ada ini, barel 2. Decorated pot. Oh, nice. Kita ambil aja semua ya, jaga-jaga. Oke. Redstone, nice. Oke, ini yang kita butuh. Ini yang kita butuh. Berarti di bawah harusnya isinya redstone semua tuh. Oke, benar kan? Yap. Oke, redstone-nya bisa ditaruh di mana? Underside. Oke. Betul yang saya katakan semua. Oke, udah habis. Udah habis. Oke, saatnya pergi ke tempat redstone yang tadi. Sabar, monsternya di mana nih? Saya takut tiba-tiba ketemu monster lagi. Kita ikutin aja jalur yang ini. Break. Oke, kita hancurin ini. Nice. Nah, kita harus taruh di sini. Oke, nyambung. Nyambung dan nyambung. Oke. Gerbang ini udah kebuka yang satu lagi. Oke, mantap, progress. Itu gerbangnya ada di bawah sini. Oke. Let's go, kita masuk. Yang ini kan? Loh, bukan. Oh, yang di sana. Tempat yang tadi. Oke. Kita ke sini. Masuk. Nah. Di sini ada apa? Oke, permisi. Ada monster kah di sini? Nggak ada kan? Halo, kamu mati?
Main power switch ini untuk apa? What? Oh my god, kita kekunci. Sabar, ini apa? Oh, kok gerak dia? Gerak dia tadi, men. Oke, ini kebuka. Ini ada sesuatu di sini, cek dulu. Gak ada apa-apa. Oke. Reset key parts. Key pads needs to be replaced. Please type slowly for now. Waduh, harus cari kode dulu berarti. Cari kode. Di mana? Saya bisa hancurin ini enggak sih? Saya bisa hancurin itu enggak sih? Enggak bisa. Saya harus nyari kode dulu nih. Ini enggak bisa. Oh, ada tangga. Authorized personal only, ya. Gak bisa. Oke, ada sesuatu di sini. Please, ada item berguna. Oke, smooth basalt. Oh, nice. Smooth basalt. Saya gak tahu itu apa, smooth basalt itu yang kayak gimana. Ini kah? Oh, iya, benar. Kalau itu smooth basalt, mana lagi? Oh, ini. Ah, ini smooth basalt toh. Oke, terus kita hancurin ini pakai ini. Oh, nice. Power plant. Taruh di mana nih? Crying obsidian. Oke, satu. Berarti kita harus, oh ini juga. Hancurin semua nih. Oke. Ada apa nih? Sesuatu di sini. Hancurin dulu ini. Nice, satu lagi. Baca dulu ini. Hello technician, I forgot the program memory and I'll insert the book here. Oke, okay, kodenya 271573. Oke. Okay. Oke, 271573. 271573, tapi kita cari dulu ini satu di sini kayaknya. Oke, buka jalan. Oh, ada ini kosong. Ada di sini rupanya. Oke. Pasang. Nyalain. Oke, 271 2 7 1 5 7 3. Ada yang kebuka guys. Ada yang kebuka. Apa yang kebuka? Oh, reboot power. Oh, kita harus reboot. Nice, kebuka akhirnya. Ininya juga kebuka kah? Ya, pintu kita nggak kebuka. Oke, kita harus ke fan yang di sini. Oh, untung ada hingnya guys. Kalau enggak, waduh, mampus saya. Oke. Kita ke sini. Oh, saya nebaknya ini kita keluar di tempat saya tadi, teman-teman, yang izin ke toilet. Kan ada vent di situ. Kayaknya kita bakal keluar di situ deh. Oke, ini labirin lagi. Kalau tombol. Itu tombol apa saya juga nggak tahu. Nice, oke, mantap, kita udah dapat jalan keluarnya. Kita langsung lari ke exit kah ini? Kembali ke gua. Oke lah kalau gitu, lompat. Oke, keluarnya ada di sana ya. Oke, let's go. Oke, ada dia. Sabar. Search muter dulu nih. Dia ke kiri, kita ke kanan. Oke. So far so good. Let's go. Langsung kabur kah? Kabur. Nice. Extra section has been opened.
Mantap, keren juga ya mapnya. Oke, katanya ekstranya udah kebuka, kita cobain aja ekstra. Ekstra, oh. Oke, teman-teman, jadi itu dari gameplay kita bermain map horror ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.